Puluhan guru honorer yang tergabung di Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Banjarmasin mengadu ke Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Es Parman Banjarmasin Tengah. Jelang tengah hari Selasa 18 Desember 2018. Pengaduan ini terkait sulitnya mereka mendapatkan surat keputusan wali kota sebagai tenaga pendidik. Puluhan guru honorer yang tergabung di Forum Guru Honorer Sekolah Negeri FGHSN Banjarmasin mengadu ke Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Es Parman Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Selasa 18 Desember 2018. Pengaduan ini terkait sulitnya mereka mendapatkan surat keputusan atau SK Wali Kota sebagai tenaga pendidik. Ya, bagaimana solusinya agar para guru honorer ini dapat mengikuti seleksi Ketua FGHSN Banjarmasin M. Ali Wardana Wayatakuni Prima TV usai pertemuan memadahkan kedatangan mereka ke Ombudsman ini untuk menyampaikan permintaan untuk merevisi SK Wali Kota khususnya tentang pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS nang prosesnya di instansi pemerintah kota nang berbelit-belit. Keinginan merevisi SK Wali Kota itu ujar M. Ali Wardana untuk nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK dan keikut pesertaan dalam pendidikan profesi guru atau PPG agar bisa memperoleh honor sertifikat sehingga SK tersebut sangatlah penting untuk dimiliki. Menurut M. Ali Wardana, dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2017 dicantumkan, semua lembaga pendidikan negeri wajib tenaga pendidiknya di SK-kan kepala daerahnya. Dari draft yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau melibatkan beberapa dinas terkait, salah satunya Dinas Pendidikan, BKD, Biro Hukum, dan Sekretaris Daerah. Nah, biasanya dari empat instansi ini ada yang terganjal sehingga prosesnya lalu tersendat gitu. Di mana yang terganjal itu? Selama ini yang terganjal ada di BKD. BKD itu berpatokan pada PP 48 tahun 2005 bahwa semua kepala pemerintah daerah maupun pusat dilarang mengangkat tenaga honorer. Tetapi poin di situ adalah ditekankan bahwa pengangkatan tenaga honorer untuk dijadikan CPNS. Kalau kami ini kan tuntutannya bukan untuk jadi CPNS, cuma untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, jadi bunyi regresinya kan tidak ibaratnya menyalahi aturan sesuai undang-undang. Itu kalau sudah SPM itu berapaan dapat gaji? Kalau itu tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ini masalahnya gaji, masalah itu Mas. Bukan masalah gaji, karena kan di Permendikbud nomor 8 tahun 2017 itu dicantumkan bahwa semua lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri yang di bawah naungan dinas pemerintah daerah itu wajib di SK-kan oleh kepala daerah. Kalau untuk guru honor 1.500.000. Sekretaris Disdik Banjarmasin M. Sarwani berjanji akan mencarikan solusi terhadap permasalahan bubuhan guru honorer ini, termasuk mempertimbangkan untuk merevisi aturan yang selawas ini telah dijalankan asalkan kada melanggar ketentuan. SK sedangkan kita ada kaitan dengan Permen Dagri nomor 56 2012. Kita lanjutnya penyidikan sekarang hasil pertemuan ini kalau tujuannya hanya untuk memperoleh NUPTK dan PPG bisa saja kita revisi penetapan SK awal. Insya Allah bisa. Dengan catatan tidak ada menuntut tunjangan daerah. Karena kalau SK itu ada konsekuensi pemerintah. Bisa saja kita perbaiki revisi yang berkaitan dengan untuk melengkapi NO kita dan PPG. Persyaratan apa? Ya itu PPG. Untuk memperoleh sertifikasi. Nah kan ada permen itu juga untuk memudahkan mereka dengan SK kepala dinas pun juga bisa untuk memenuhi NUPTK itu. Jadi sudah koordinasi dengan MPP. Bubuhan guru honorer yang tergabung di FGHSN Banjarmasin berjumlah sekitar 1.800 orang. Satu pun dari ribuan orang itu kadada yang mendapatkan SK Wali Kota sebagai tenaga pendidik.